Beragam tradisi peninggalan nenek moyang di tanah air masih terus dilestarikan. Seperti yang masih dilakukan oleh suku Kono Oematan di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini. Sebagai ungkapan syukur atas hasil panen melimpah, mereka berbondong-bondong ke salah satu tempat ritual adat di atas bukit kemudian menyembeli hewan persembahan. Alam dan leluhur masih menjadi bagian dari kehidupan manusia, khususnya di daerah yang masih kuat mempertahankan tradisi. Seperti tradisi syukuran hasil panen yang melimpah yang masih dilakukan oleh suku Kono Oematan di atas Bukit Bupneo, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebagai ungkapan rasa syukur sambil menapaki 165 buah anak tangga, para pria membawa hewan kurban serta anak-anak gadis menjunjung kendi dari tanah liat berisi air bersih ke bukit ini, guna menggelar ritual tersebut. Di tempat ini hewan kurban disembelih kemudian darahnya dipercikan pada batu, selanjutnya diikuti dengan tutur adat sebagai bentuk komunikasi dengan para leluhur. Masyarakat di tempat ini meyakini komunikasi dengan leluhur saat ritual adat tentang ungkapan syukur seperti ini dipercaya bisa mendapatkan hasil panen jagung dan padi yang melimpah di tahun berikutnya. Ada 165 tangga. Tempat ini namanya Bupneo. Bupneo ini tempat ritual adat untuk pasca panen setiap tahun. Karena kami melihat alam ini setiap kali kami untuk mau panen atau saat penebas. Untuk ini juga buka lahan untuk masyarakat, untuk empat suku, suku Iskon dan suku Oematan, itu yang disebut Amah Ola Anone, Angin Anone, Banu Ola. Agar tradisi ini tidak pudar dimakan perkembangan zaman, pemerintah desa setempat berencana menjadikannya sebagai objek wisata budaya dengan mempercantik rumah adat dan jalan menuju Bukit Bupneo ini serta mengajari kepada anak cucu sehingga tradisi ini tetap terpelihara hingga turun-temurun. Tempat ini kami rencana untuk dijadikan pariwisata desa, wisata budaya. Dan kami siap untuk alokasikan adanya dari dana desa, dan bukan hanya Bupneo sendiri. Sebenarnya masih ada pendakian Bukit Batu Panaab. Usai ritual adat, warga pun makan dan minum. Sementara para tetua adat suku tersebut juga menegak sopi sejenis arak bersama yang dituangkan dari bambu pada gelas yang terbuat dari bambu sebagai bentuk ikatan kebersamaan antara alam leluhur dan anak cucu suku Kono Oematan yang tergabung suku Baun, Anin, Anone, Ola, Lim, dan turunan dari para prajurit Mamovalo demi kelestarian tradisi tersebut. Dari Timor Tengah Selatan, Safenet Besi, Tim Anyus melaporkan.